Saya syukur alhamdulillah bersama rakan-rakan dan untuk menunjukkan kesetiaan kepada rakan-rakan mampu malam ini minta saya pakai baju Barisan Nasional. Warna begitu banyak boleh pilih. Warna biru muda pun ada. Tapi saya kena cek ketua pengarah mampu ni. Tak maknanya gurau sikit gurau. Jalinan kerjasama ini dengan parti-parti utama sekarang setelah terombang ambing peringkat beberapa bulan, sekarang nampaknya alhamdulillah politik negara ini stabil. Dan kita punya amanah untuk merencana, meletakkan dasar jelas dan kita tumpu ke arah mengangkat martabat ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan negara. Dan kita punya sekurang-kurang 4 tahun sebelum pilihan raya akan datang. Jadi saudara-saudari, bantulah dan mari kita kerja sebagai satu pasukan untuk bawa perubahan ini. Beberapa agenda telah kita sediakan dan saya harap sebagai permulaan itu yang saya jaminan diberikan selain daripada peralasan gaji yang telah saya umumkan baru-baru ini. Ini kerana saya akui ya, dasar kita selama ada kajian peralasan gaji setiap 10 tahun. Ini dah nak mencecah masuk ke tahun ke-12. Sebelum ini tidak ada satu kajian menyeluruh, tetapi sekarang saya dah umumkan kita akan lakukan. Oleh kerana ini akan mengambil masa kerana melibatkan semua jabatan, maka sebab itulah saya umumkan elaun khas sementara dilaksanakan pelarasan gaji RM2,000 untuk semua pejabat awam dan RM1,000 untuk pencik. Dan saya ingat sebelum akhir tahun ini disambung dengan suku tahun pertama 2024, kita akan berikan beberapa garis panduan supaya terikat dengan keupayaan kerajaan supaya sebelum akhir tahun depan kita boleh umumkan skim gaji yang baru untuk pejabat awam negara kita.